Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Aspril. Oke gas lur, gas dulur. Balik lagi nih di channel gue. Oke gas lur, ini dia penyebab Scorpio loyo itu. Kita akan cek dulu ya, terutama di bagian yang akan kita bahas nih. Kita akan buka bagian daerah bak kopling. Ini adalah tempat di mana filter oli Scorpio. Nah, kita tinggal buka 3 buah baut ini. Nah, ini filter olinya yang kita buka. Ya, seperti ini ya. Cukup mudah kan teman-teman cara membuka filter olinya. Oke, kita akan zoom filter olinya ini. Oke guys lur, filter olinya tuh udah kayak gini ya. Ini penyebab yang bikin Scorpio kita itu loyo. Karena kenapa? Jalur oli ini kan menghubungkan antara dari pompa oli menuju ke bagian head atas ya, head cop itu. Jadi kurang lancar, jadi kurang maksimal lah untuk penyempurnaan ke head ya. Oke guys lur, kita langsung aja ganti, atau bisa juga kalau masih lumayan bagus kita bersihkan saja. Tapi kalau udah jelek kita ganti aja ya. Kita gampang kok, tinggal kita pasang aja seperti semula dan kita kencangkan baut-bautnya. Jangan lupa kalau sealnya udah jelek, kita ganti sealnya supaya tidak ada kebocoran di bagian bak kopling tersebut. Oke guys lur, segini aja informasi yang gue share ke kalian. Jika kalian suka ini bermanfaat, share juga video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Salam seduluran.